Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini di awal tahun 2022 di bulan Januari, tepatnya di tanggal 16 Januari, kita semua masih diberikan panjang umur dan sehat. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul seperti tahun-tahun kemarin. Kali ini kita berada di Warung Dahar Lestari Mulyo. Ini yang paling utama, kita kasih plus tepuk tangan buat panitia acara hari ini. Yo. Yang sudah wis anu sudah keroyo-royo golek papan, selalu mencari ide bagaimana caranya ben kanca-kanca tuh iso kumpul, walaupun memang sampai saat ini belum bisa semua saudara kita tuh kumpul. Karena menurut data yang kita simpan, teman-teman yang aktif itu lebih dari 100-an lebih ya mas ya, hampir 150 lah yang aktif. Cuman sampai saat ini kadang yang bisa kumpul itu di angka 70, 60, 50. Tapi ini sudah hal yang sangat luar biasa. Lebih-lebih dari 50% yang hadir ini sebagian besar dari luar kota semuanya. Wow, tepuk tangan dong buat yang luar kota. Matur nuwun nggih, terima kasih. Dan mungkin kalau saat ini ada beberapa dulur-dulur kita, tuan rumah kita yang di wilayah Jogja, ada sebagian besar yang istilahnya belum bisa ikut kumpul lagi karena ya kita menengok dan melihat sikon, karena kita ikut prihatin juga, ikut berbelasungkawa juga dulur-dulur. Beberapa bulan yang lalu, beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ada keluarga kita yang memang sedang berduka, kehilangan sanak saudara, bahkan anak tercinta juga keluarganya atau suaminya. Dan juga belum lama kemarin Bu Sri juga kehilangan menantu tercinta. Barusan tadi dapat info juga Pak Agung dari Bu siapa? Mbak siapa tuh? Itu juga barusan tidak bisa merapat ke sini karena hari ini juga berduka juga keluarganya ada meninggal dunia. Kita ucapkan berbelasungkawa dan doa yang sedalam-dalamnya, duka dalam-dalamnya untuk keluarga kita, dulur-dulur kita yang tidak tidak dikasih umur panjang, belum sempat ketemu tapi sudah menduli kita. Kita doakan semoga surga bersama mereka semuanya. Amin. Dan kita yang masih diberikan kesempatan umur panjang, monggo selalu ingat dengan Tuhan Yang Maha Esa, apapun kepercayaannya, apapun agamanya, mendekatkan diri memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa itu akan lebih baik. Lebih-lebih kita menjaga silaturahmi seperti ini juga merupakan ibadah kita antar sesama. Tepuk tangan buat DTPLC Indonesia. Dan sampai saat ini hanya ucapan terima kasih yang tak terhingga. Kulo pribadi, di materi pribadi, sampai saat ini saya bisa seperti ini, bisa berdiri tegar seperti ini juga karena bukan siapa-siapa, tapi aku berjuang untuk kalian semua, kalian kompak juga untuk diri saya. Jadi ini kebersamaan kita yang telah kita bangun, bahkan dari tahun ke tahun itu agenda kita tuh apa ya, kemajuannya tuh kelihatan sangat jelas sekali. Dari yang pertama kita bertemu itu cuma sebatas kumpul-kumpul, makan bareng, habis itu terus ada hiburannya didukung dari SP Production juga sama musiknya mas siapa? Mas CDS, terima kasih banget didukung konco-konco semuanya, idenya kreatif. Bahkan semakin kesini, tahun-tahun kesini itu info yang saya terima itu, bahkan saya sudah di calling sama Pak Tuparno dan Mas Marjuki juga, mas kita sekarang ada kegiatan bakti sosial atau namanya Sambang Dulur DTPFC. Tepuk tangan dong, ini ide yang kreatif sekali. Ini semoga sangat bermanfaat dan ada hikmahnya untuk kita semuanya. Jadi ledo kumpul, wis podo tuone, wis podo gede ini, kita nyontoni sing cilik-cilik seperti ini, nantinya generasi penerus kita, bahwa kita tujuannya bukan fans club, tapi sekali lagi kita adalah family club atau keluarga, menyatukan keluarga yang berbeda, dimanapun berada, tapi satu tujuan, paseduluran sak lawase, itu garis besarnya. Dan tadi Mas Marjuki bilang, mas selama ini untuk acara Sambang Sedulur itu kita banyak mendapatkan support ataupun donatur. Berarti kalau ada donatur yang gak tek ke awake dhewe, itu kesatuan kita atau komunitas kita ini sudah diakui oleh mereka-mereka semuanya. Wujudkan bahwa kita ini kompak dan solid untuk
orang lain, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Itu nggih teman-teman nggih. Matur nuwun, saya sangat mensupport sekali. Dan tadi saya juga tanya ke Mas Marzuki, karena yang namanya keuangan itu riskan, saya hanya pesan untuk panitia ataupun teman yang memegang misalnya ada dana sisa dari kegiatan dikelola yang bagus, syukur-syukur nek misalnya bisa dimasuki koperasi atau mungkin BPR dimasukkan biar sewaktu-waktu kita butuh untuk kegiatan itu ada. Dan ternyata kas kita itu memang kadang dari donatur, kadang support dari dulur-dulur ataupun dari kegiatan seperti ini, kalau ada sisa memang dimasukkan ke kas itu luar biasa. Jadi ada transparansi di antara kita semuanya, tidak ada kecurigaan. Dan yang pasti satu pesan kulo, awake dhewe itu diminta keikhlasane, ojo pernah mengatakan harus sekian. Tapi keikhlasan arep ngeke okeh monggo sithik yo monggo, men Allah membalas keikhlasan kita semuanya. Setuju nggih? Iya, itu harapan kita. Sing rumangsa ngeke okeh yo aja umuk, sing rumangsa gur ngeke sithik ora sah isin, karena tujuan kita kebersamaan. Berarti nek eneng sing ora iso urun yo kita menutup dengan yang memberikan yang banyak, sing isone mung sithik yo kita tutup dengan kekurangan yang lain. Jadi istilah kita saling meringankan satu sama lain. Inilah wujud nyata kekompakan di TPUJ yang sesungguhnya. Allahumma amin. Matur nuwun, dan kesadaran seperti ini benar-benar sudah kita rasakan bersama. Terus nggih kula nyuwun tulung sepedah malih, nek misale iso kumpul seperti ini ora usah ngolok-olok sing urung iso kumpul, tapi kita support. Oh ya enggak apa-apa, saiki urung iso, moga-moga tahun depan pas dinone apik terus jenengan yo pas lo sehat sama lo kumpul nggih, gitu nggih, dulur-dulur nggih. Dan ini kita juga terima kasih supportnya Mas Tuparno Panjaitan, sangat gigih sekali infonya ini, seragamnya ini jadi pegawai ini udah mulai, tapi demi panjang semuanya seragamnya disengkak ke patang dino patang bengi uraturu. Oh, ini untuk kita semuanya ya, matur nuwun. Ini idenya kreatif sekali Mas Tuparno, matur nuwun. Teman-teman pengisi acara yang udah nyanyi, matur nuwun. Sing urung iso nyanyi juga enggak apa-apa, sing paling penting meniku ya. Terus pindah malih, kula ngaturke matur nuwun ingkang saageng-agengipun. Terima kasih support-support panjenengan semuanya untuk saya. Aku ora iso istilahe ora iso memberikan imbal balik yang lebih, tapi hanya kebersamaan seperti ini yang saya mampu dan bisa. Bahkan kula ngaturaken matur nuwun dumateng dulur-dulur yang sudah mendoakan simbok Ikem, simbok kula. Sampai saat ini simbok masih terkena stroke-nya, jadi belum bisa komunikasi. Matur nuwun yang sudah mendoakan dari jauh ataupun datang ke rumah, Allah yang membalas kebaikan panjenengan semuanya. Pokoknya hari ini kita berdoa bersama-sama, dulur-dulur awake dhewe sing urung iso gabung, moga-moga selalu diberikan kesehatan, lain waktu bisa gabung. Yang sudah mendahului kita doakan semoga surga tempatnya. Dan yang saat ini dulur-dulur awake dhewe lagi kurang sehat, kita doakan semoga kesehatan cepat menghampiri dan bisa kembali bersama-sama kita. Dengan duduk sempurna kita kirimkan doa untuk dulur-dulur kita semuanya yang ada di sini maupun yang ada di jauh, yang agama Muslim Al-Fatihah, yang agama lain kita persilakan. Inalah khususon sedulur-dulur di TPWC dimanapun anda berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Untuk Mbak Winayu tetap tabah, segera bergabung lagi dengan kita nggih Mbak Win. Terus Mbak Ani di TPFC yang ada di Semanu juga kuat ditinggalkan suaminya, segera kembali move on dan bergabung bersama kita. Bu Sri juga nggih Bu, sehat, mugi-mugi almarhum sang menantu diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Juga Mbak siapa? Oh ya, juga oh ya Uti juga kemarin anak wedok ya Ti ya. Nggih, tabah ya Ti. Uti sehat nggih. Ayo tambah ayu lho saiki iki. Neng ya tetep ae tuwek ya tang. Nih. Ya ini orang tua kita ini jauh dari Kalimantan, Bro. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Uti, buat Mak Iyah Rubia, buat yang dari Semarang ada Bu
Bu Sumi, Bu Amini Lampung ini sudah satu bulan kalau pindah KTP Jogja kalau ini ya. Ya matur nuwun yang Jakarta dan semuanya, terima kasih. Matur nuwun adik-adik lo yang junior, semangat belajarnya. Dan satu lagi tetap kita menjaga kesehatan semuanya lur, tapi alhamdulillah Jogja untuk pandemi Covid sudah melandai, tapi kita jangan lengah, tetap kita memberikan contoh dimanapun berada, kita jaga kesehatan kita nggih. Dan juga support kita utama SP Production matur nuwun yang mengangkat nama DTPOC Indonesia beliau. Makasih, tepuk tangan dong buat DTPOC. Mas Arief, terima kasih ya Mas. Jangan bosan ngomong wong tua-tua ya Mas. Nggih. Matur nuwun, terima kasih, terima kasih. Semoga kekompakan seperti ini bisa berlanjut. Bisa berlanjut terus dan kita kompak terus. Sing penting pesan kula, pesan kula siji. Sak ketuane dan ketuane. Pak Tuparno masih. Oke, okay. Pak Roto juga. Pengurus. Oke, okay, siap. Terima kasih. Oke, okay, baik, pokoknya kita satu kata, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, naedan naedan kabeh, waras-waras kabeh. Gitu prinsipnya ya. Gitu. Ya. Yeah. Yuk kita nyanyi bareng-bareng lagu Mares DTPFC ya. Seling latihan sik, latihan sik. Ya, 1 2 3. DTPFC. Umpat salawasi. DTPFC. Kita semua oke, daster suwek semboyane, sedulur salawase DTPFC pancen sak jose. Musiknya siap enggak? Siap ya. Ayo Mas, siap. Oke. Oh iya Mas Wawan, makasih ya. Mas Wawan thank you banget dari Jakarta juga dari Bogor. Oh ini dari Bogor juga Jawa Barat sama MC-nya Indonesia Mas Putra, matur nuwun. Dulu sempat jatuh juga tapi semangatnya normal lagi ya Mas yo. Makasih Mas Putra, terima kasih ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng bersama kuat, bersama kita bisa untuk DTPOC Indonesia bermanfaat untuk sesama. DTPOC Indonesia. Musik 1 2 3. DTPOC bermanfaat untuk sesama dan jaya kompak saklawase. DTPOC Indonesia. Terima kasih. Izin mangke tak go story ya, Lur. Terima kasih. Matur nuwun mangkaten semangat kula. Terus mangke niku sisteme Genkas pripun rekening napa pun? Oke, nanti aku nitip ya Mas, tak tambahin nggo kasih kanca-kanca men kegiatannya tambah semangat. Alhamdulillah. Terima kasih. Bermantau sama Mak Yah juga, makasih Mak Yah Rupiah. Ini support kita jauh dari Cirebon ini. Cirebon suka nginceri babon-babon.
Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngaturaken matur nuwun untuk keluarga besar yang kagungan warung makan Lestari Mulya, juga teman-teman sound system, matur nuwun Mas, bantuannya Mas, terima kasih. Teman-teman musik juga terima kasih. JDS matur nuwun. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo mangke nek ajeng foto diatur gantian, nek ana sing njaluk video ke Mas Tejo juga gantian nggih, ben orang suksukan ya. Monggo. Itu ada yang minta lagu Mas Tejo nyanyi, okay. Walaupun satu buat. Oh iya, aku nyanyi untuk konco-konco di Indonesia aja. Oke, coba main di A minor seberapa?